pengambilan langkah kudeta Soeharto dalam mengambil kekuasaan dari Soekarno. Fakta menunjukkan bahwa setelah Jenderal Soeharto memaksa Presiden Soekarno menandatangani Super Semar pada bulan Maret tahun 1966, ia bukan saja menumpas G30S, akan tetapi menghancurkan PKI dan semua organisasi yang setia mendukung Soekarno. Banyak pendukung Soekarno ditangkap dan ditahan. Oleh Soeharto, garis besar haluan negara diputar 180 derajat. Dan pada akhirnya, ia menjatuhkan Soekarno, bahkan menjadikannya seorang tahanan rumah hingga akhir hayatnya pada tahun 1970. Sejarah akan menunjukkan bahwa G30S yang dikerahkan untuk mencegah kudeta yang akan dilakukan oleh para jenderal yang tidak loyal terhadap Soekarno, gagal total. Letnan Kolonel Untung, Kolonel Latif, dan Jenderal Suparjo sebagai pimpinan G30S tegas menunjukkan bahwa mereka setia terhadap Presiden Soekarno. Mereka segera menghentikan kegiatan militer ketika Presiden Soekarno memerintahkannya untuk berhenti. Sedangkan para jenderal yang tidak loyal, di bawah pimpinan Jenderal Soeharto, malah berhasil merebut kekuasaan Soekarno, dan kemudian menjalankan kebijakan politik yang bertentangan dengan apa yang diinginkan Presiden Soekarno, kebijakan yang didukung oleh Blok Amerika Serikat. Mengikuti logika di atas, G30S bisa dikatakan sebagai gerakan membela pemerintahan sah yang gagal. Sedangkan penindasan terhadapnya, yang dilakukan oleh Jenderal Soeharto, lebih tepat dikatakan sebagai kudeta yang berhasil. Kudeta yang akhirnya menjatuhkan pemerintahan sah yang dipimpin oleh Presiden Soekarno. Kudeta yang mengubah secara radikal kebijakan politik haluan negara, kebijakan pembangunan ekonomi nasional, dan kebijakan politik luar negeri yang sudah ditetapkan oleh Presiden Soekarno. Kudeta yang dilakukan oleh Jenderal Soeharto telah direncanakan dengan teliti dan sistematik. Kegiatan kudeta bertahap ini bisa kita saksikan dari berbagai kejadian sebagai berikut. Pertama, pemberitaan tentang penculikan dan pembunuhan jenderal di daerah yang disebut Lubang Buaya oleh kelompok yang dipimpin oleh Jenderal Soeharto dijadikan dasar pembasmian PKI dan simpatisannya. Sengaja dibuat cerita-cerita bohong berupa fitnah untuk menghasut rakyat dan membangkitkan dendam kesumat terhadap PKI. Diceritakan bahwa telah terjadi penyiksaan fisik yang kejam sebelum para jenderal yang diculik itu dibunuh, termasuk pencungkilan biji mata dan penyayatan kemaluan dengan gilet oleh para anggota Gerwani. Seperti diketahui, cerita ini dibantah oleh para ahli yang memeriksa jenazah para jenderal tersebut. Tidak ada tanda penyiksaan, tidak mungkin pencungkilan biji mata dan pemotongan kemaluan bisa dilakukan dengan pisau mengetap getah karet dan gilet seperti yang diberitakan. Kedua, para pemuda, pelajar, dan mahasiswa dihasut untuk bergerak. Dibentuklah kesatuan-kesatuan aksi dengan tujuan melakukan pembalasan dendam terhadap kekejaman PKI yang telah menculik, menyiksa, dan membunuh keenam jenderal Angkatan Darat. Di antaranya, kami Kesatuan Aksi Mahasiswa Indonesia, KAPI Kesatuan Aksi Pelajar Indonesia, dan KASI Kesatuan Aksi Sarjana Indonesia. Kesatuan-kesatuan aksi ini didukung dan dilindungi oleh kekuatan militer, terutama Kostrat, untuk membakar kebencian dan dendam rakyat terhadap PKI melalui berbagai demonstrasi di jalan-jalan dan kegiatan penyerbuan dan pengerusakan gedung-gedung milik PKI dan ormasnya. Kemudian dilanjutkan dengan pengerusakan toko-toko milik Tionghoa hingga pembakaran gedung kedutaan besar Tiongkok. Republik Rakyat Tiongkok dinyatakan sebagai cukong G30S dan para demonstran menuntut pemutusan hubungan RRTRI yang secara resmi dibekukan oleh pemerintah RI pada tahun 1967. Demonstrasi yang dilancarkan oleh kesatuan-kesatuan aksi ini katanya dibiayai oleh dana-dana luar, termasuk CIA yang disalurkan melalui Kostrat. Ketiga, Jenderal Soeharto berhasil mencapai kompromi setelah Presiden Soekarno mengangkat Jenderal Pranoto sebagai pejabat KSAD. Komprominya adalah ia menjadi Panglima Kopkamtib Komando Operasi Pemulihan Keamanan dan Ketertiban. Anehnya, sebagai Panglima Kopkamtib, Jenderal Soeharto malah menciptakan suasana yang sangat tidak tertib dan sangat tidak aman. Massa dikerahkan untuk melakukan demonstrasi-demonstrasi dan pengerusakan. Massa dengan dukungan militer dikerahkan untuk melakukan pembunuhan massal. Jutaan orang yang tidak bersalah dibunuh dengan kejam. Ratusan ribu orang yang tidak tahu menahu tentang G30S ditangkap dan ditahan. Para pendukung Soekarno dikejar dan dipersekusi. Keempat, Jenderal Pranoto kemudian ditahan dan mendekam di penjara bertahun-tahun. Kedudukan Soeharto sebagai KSAD dan Panglima Kopkamtib membuat Soeharto menjadi lebih ganas dalam mendorong para pemuda dan mahasiswa berdemonstrasi dalam memperhebat upaya penangkapan dan pembunuhan massal di seluruh Indonesia. Kelima,
gagalnya Soeharto dalam menciptakan ketertiban dan keamanan tidak menyebabkannya diturunkan pangkatnya. Ia bahkan mendesak Presiden Soekarno untuk menandatangani Super Semar, Surat Perintah 11 Maret, pada tanggal 11 Maret tahun 1966. Penandatanganan Super Semar merupakan tindakan bunuh diri Presiden Soekarno. Dengan dalih Super Semar, Jenderal Soeharto mengambil alih kekuasaan real pemerintah. Pada tanggal 12 Maret tahun 1966, ia dengan resmi membubarkan PKI. Ini adalah realisasi tuntutan yang didorong Soeharto melalui berbagai kesatuan dan massa yang tidak pernah disetujui oleh Presiden Soekarno. Keenam, pada tanggal 18 Maret tahun 1966, Soeharto mengeluarkan surat perintah menangkapi 15 menteri yang dianggap pendukung setia Bung Karno. Ia kemudian membersihkan DPR dan MPRS. Orang-orang yang dianggap loyal kepada Soekarno dipecat dari kedua lembaga ini. Mereka diganti oleh orang-orang yang mendukung Soeharto. Ketujuh, setelah Chairul Saleh, Ketua MPRS meninggal dunia dalam tahanan Kostrad, Jenderal Nasution diangkat menggantikannya. Soeharto kemudian menjadi Menteri Pertahanan. Kekuasaan yang meningkat ini dipergunakan oleh Soeharto untuk melanjutkan pengejaran, penangkapan, dan pembunuhan massal. Demonstrasi-demonstrasi juga dikerahkan untuk secara terang-terangan menolak ajaran Bung Karno dan menjadi lebih tegas anti-Soekarno. Kedelapan, MPRS kemudian meresmikan beberapa keputusan yang mengurangi secara radikal kekuatan politik Soekarno, di antaranya. 1. Membatalkan penetapan yang menentukan Bung Karno sebagai presiden seumur hidup. 2. Mewajibkan Presiden Soekarno menyerahkan pekerjaan sehari-hari sebagai kepala negara kepada Jenderal Soeharto, yang dikukuhkan sebagai pejabat presiden. 9. Setelah berhasil menjadi pejabat presiden, Jenderal Soeharto mulai mendorong dijadikannya Presiden Soekarno seorang terdakwa, dengan tuduhan ia terlibat G30S. Presiden Soekarno kemudian dijadikan seorang tahanan rumah tanpa perawatan kesehatan yang baik, sehingga ia meninggal karena sakit ginjal tanpa perawatan yang layak pada tahun 1970. Dengan demikian jelas, bahwa yang melakukan kudeta politik adalah Jenderal Soeharto dan para pendukungnya. Bukan G30S, bukan PKI. Jenderal Soeharto tentunya didukung oleh kekuatan anti-Soekarno di luar, termasuk Blok Barat yang dipimpin oleh Amerika Serikat. Amerika Serikat berkepentingan menghilangkan pengaruh RRT di Indonesia. Mereka menginginkan pengaruh komunisme lenyap dari Indonesia. Pernyataan Presiden Nixon pada tahun 1967 yang menyatakan bahwa kemenangan Jenderal Soeharto atas PKI dan simpatisannya sebagai The Greatest Prize in the Southeast Asian Area mendukung kesimpulan ini. Pengadilan-pengadilan sandiwara yang menghadirkan para tokoh yang tidak tahu menahu tentang keterlibatan PKI dalam G30S dilaksanakan untuk memperkuat tuduhan pemerintah militer Soeharto bahwa PKI terlibat, sehingga Soeharto dengan mudah menyatakan bahwa PKI harus dibasmi hingga akar-akarnya.